Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa yang namanya orang berbisnis tentu tidak mungkin hanya dengan satu pola budaya yang sama. Ya, semakin berkembang suatu bisnis maka cakupannya akan menjadi semakin luas. Apalagi kalau kita bicara tentang perdagangan internasional. International business, maka otomatis kita akan berhadapan dengan klien-klien kita, ya, yang pastinya akan berasal dari berbagai macam budaya yang berbeda, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan sistem hukum, perbedaan mata uang, perbedaan kebiasaan, dan macam-macam bagi perbedaan. Sedangkan di kancah lokal sekalipun, semakin berkembang bisnis kita, tentu kita tidak hanya berhadapan dengan klien kita, pembeli kita yang datang dari budaya yang sama dengan kita. Kecuali barangkali kalau kita buka warung di perkampungan di Jawa, Kalimantan, atau di Maluku, warung kecil, ya mungkin kita hanya berada dengan tetangga. Itu belum tentu budayanya sama. Karena kita tahu semakin berkembang pembangunan, semakin banyak pendatang, itu sekalipun belum tentu semuanya adalah berasal dari kampung yang sama. Bisa saja kita di suatu kampung tapi banyak pendatang dari luar, sehingga kita berdagang pun ya terpaksa kita harus berhadapan dengan orang-orang yang datang berbagai macam budaya, ya. Culture atau budaya merupakan sekumpulan nilai yang dianggap memiliki ketinggian, ya, memiliki keutamaan, ya, sehingga nilai-nilai tersebut akan dihormati oleh orang yang datang dari budaya yang bersangkutan, di mana kemudian nilai-nilai tersebut dipraktekkan, ya, dilaksanakan, dipatuhi, dijalankan, lalu kemudian dia akan bertahankan ketika ada orang yang mengusik, ya, kemudian juga dia bahkan akan diwariskan kepada generasi berikutnya, oleh karena anggapan bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang luhur. Budaya Jawa misalnya itu dianggap luhur tentu oleh masyarakat Jawa, dan masyarakat Jawa akan mempraktekkan berbagai macam hal yang terkait dengan budaya tersebut, misalnya bahasanya, ritualnya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya, dan sebagainya. Dan orang Jawa di mana dia merantau akan tetap berusaha untuk mempertahankan budaya tersebut, oleh karena dianggap sebagai ciri atau identitas, ya. Dan pastinya nanti orang Jawa tersebut akan mewariskan apa yang sudah dia praktekkan tadi kepada cucu-cucunya. Demikian juga pastinya dengan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia, misalnya suku Sunda, suku Batak, suku Kalimantan, suku Betawi, dan sebagainya. Bahkan di tingkat demikian, orang Jerman pastinya akan mempertahankan budaya Jerman karena itu dianggap sebagai identitas orang Jerman. Orang Amerika juga demikian, orang Inggris juga demikian, orang Indonesia juga demikian. Jadi dengan demikian, culture atau kultur atau budaya adalah merupakan sekumpulan
yang akan membentuk kepribadian maupun identitas seseorang. A group which shape one's feelings and identity. Jadi orang-orang yang ada dalam masyarakat tersebut akan dicirikan, ya, akan mempertahankan nilai-nilai dari budaya yang apa di yang berada di lingkungan dia. Bahkan seseorang itu tidak bisa keluar dari nilai budayanya mulai sejak dia dilahirkan. Sebelum dia dilahirkan pun dia sudah terikat dengan nilai budaya, sehingga kita tahu bahwa seorang bayi yang belum lahir pun sudah ada acara nujubulanin, bahkan kemudian ketika dia lahir juga ada acaranya sendiri. Kemudian ketika dia masih balita, ya, ketika masih bayi bahkan sudah khitan, sunat. Ketika dia remaja, bahkan sampai dia dewasa, pernikahan, bahkan sampai dia mati, bagaimana ritual-ritual penguburan itu akan tetap terikat kepada dia. Bahkan setelah dia mati pun juga masih ada juga, yaitu apa, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 1000 hari, dan seterusnya. Kultur itu dibentuk, ya, atau bisa berbentuk pertama ras, ya. Ras kalau kita lihat, ya, ras kita ini Indonesia, ras Melayu, ya, itu akan berbeda dengan ras Cina misalnya, baik dari kulitnya, bentuk matanya, bentuk rambutnya, ya, kemudian bahkan keyakinannya juga ras itu memiliki ciri sendiri. Atau ras Eropa, ras Negro, dan seterusnya. Kemudian kultur juga bisa dibentuk atau berbentuk etnisitas, etnik. Yang tadi etnik itu adalah suku bangsa, bangsa Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya, ya. Selain itu, kultur juga akan dibentuk atau membentuk atau mempengaruhi, ya, kelas and religion. Kelas itu adalah leveling dalam masyarakat. Kita masyarakat dimanapun akan terbagi dalam kelas-kelas. Ya, ada kelas upper, ada kelas middle, dan ada kelas lower, di mana masing-masing terbagi. Kelas upper, itu kelas atas, akan terbagi menjadi upper, upper class, middle class, dan lower upper class. Middle class juga akan terbagi menjadi upper middle class, middle middle class, dan lower middle class. Sedangkan yang paling bawah, lower, juga akan terbagi lagi menjadi upper, lower class, middle, lower class, dan lower, lower class. Intinya bahwa masyarakat pun akan terbagi menjadi masyarakat atas, masyarakat menengah, dan masyarakat bawah. Masing kelas itu juga terbagi-bagi menjadi masing-masing paling tidak 3 bagian yang saya sebutkan tadi. Budaya itu akan mempengaruhi keyakinan yang dia seorang. Misalnya agama Islam itu kan kita ketahui bukan di orang Indonesia, ya, didatangkan oleh saudagar-saudagar Islam yang datang dari Timur Tengah, kemudian bahkan saat ini menjadi satu agama yang paling banyak atau mayoritas pengikutnya. Jadi kita tahu bahwa dalam pelaksanaan agama itu juga ada pengaruh budaya, ya, seperti di Jawa, ya, atau di umumnya masyarakat Indonesia. Apa contohnya? Misalnya acara tahlilan, ya, acara turun tanah, ya, kemudian acara 7 hariin, tahlil selama 7 hari, terus kemudian sedekah,
40 hari dan sebagainya, itu tidak diajarkan di dalam Islam, tapi asimilasi dengan budaya setempat sehingga seperti itu. Sehingga kita lihat bahwa sebenarnya memang ada pertentangan, bahwa ada masyarakat yang menggunakan budaya tersebut, ritual tersebut, tapi ada juga yang tidak menggunakan. Ya, itu kembali kepada pengaruh dari budaya dari mana dia datang. Ya, NU mayoritas di Jawa terpengaruh dengan budaya Jawa, maka mempertahankan tradisi tahlilan. Sementara Muhammadiyah yang mungkin terbesar ada di Sumatera Barat itu tidak menggunakan ritual tahlilan ini. Oke. Selanjutnya, budaya juga bisa terbentuk atau dibentuk atau mempengaruhi country of origin, negara asal. Ya. Jadi kalau orang yang berasal dari Timur Tengah, dimanapun dia melakukan bisnis, pasti dia akan terpengaruh oleh itu. Orang yang berasal dari Amerika akan juga mempraktekkan budaya Amerika di dalam dia berbisnis. Orang Cina, orang Jepang, orang India, dan seterusnya, itu masing-masing juga akan membentuk, dipengaruhi, dan akan mempraktekkan budaya yang berasal dari negara tempat dia hidup dan dilahirkan. Budaya juga bisa dipengaruhi oleh geographic region. Ya, orang-orang yang berasal dari Afrika tentu akan berbeda budayanya, perilakunya, cara berpakaiannya, dan sebagainya dengan orang-orang yang datang dari region lain. Misalnya dari benua Amerika, dari benua Asia, dan sebagainya. Jadi, yang pertama harus Anda pahami adalah bahwa budaya itu merupakan sekumpulan nilai yang akan mempengaruhi, yang akan membentuk, ya, seseorang, baik dalam mindsetnya, cara dia berpikirnya, cara dia memandang dunianya. Ya, sebagai contoh, worldview, cara orang memandang dunia. Orang Cina itu dia menganggap bahwa kehidupan ini juga akan berlanjut kepada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian itu dipengaruhi oleh seberapa besar dia punya prestasi selama dia hidup di dunia, dan itu akan dia bawa sampai ke alam akhirat sana. Ya. Maka kemudian ketika orang-orang Cina wafat, terutama Cina-Cina yang generasi lama, itu dia pasti akan membawa seluruh hartanya ke dalam kubur. Kalau dulu hartanya yang berupa emas, uang, dan sebagainya masuk ke dalam liang kuburnya, karena itu akan dianggap menjadi menentukan status juga ketika dia di sana. Jadi orang yang kaya di sana juga akan kaya karena hartanya akan dibawa juga. Tetapi karena perkembangan zaman, akhirnya kan harta itu banyak dijarah, akhirnya ada modifikasi, jadi yang dibawa adalah simbol. Makanya kalau kita lihat orang-orang Cina ada kematian gitu kan, itu maka dia akan istana-istanaan, ya, dari kertas, di mana dalam istana itu ada patung-patung kecil kertas, pengawal-pengawal, pelayan-pelayan, mobil-mobilan, ya, rumah itu diisi dengan macam-macam rabot yang bagus dari kertas, dan uang juga banyak dari kertas yang semuanya akan dibakar. Itu adalah simbol bahwa itu nanti akan menjadi status dia kehidupan berikutnya. Ya, kasih akan mempengaruhi cara pandang dia. Oleh karena itulah, maka orang Cina itu dalam kehidupan dunia ini dia akan bersifat hemat. Ya, kenapa? Karena semua akan dibawa. Ya, oleh karena itu orang Cina itu akan ikhlas, akan rela
makan nasi sama piring itu dijadikan bubur supaya bisa makan 3 kali dalam rangka hemat gitu. Itu juga dengan worldview-nya orang barat, mereka menganggap kehidupan dunia ini ya tidak ada, atau boleh dikatakan tidak terlalu memperdulikan kehidupan setelah kematian. Makanya mereka jadi hedonis, dalam arti kehidupan di dunia ini mereka ya senang-senang aja, apapun juga dilakukan. Karena tanyaan yang populer di sana itu adalah do you believe in God, gitu ya. Jadi mereka separuh percaya separuh enggak. Budaya komunis malah lebih parah lagi, mereka sama sekali tidak mempercayai adanya agama, tidak mempercayai adanya Tuhan. Maka pandangannya materialistik, semua diukur dari apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, apa yang bisa diterawang, kayak duit gitu. Jadi yang di luar itu, yang gaib-gaib, mereka nggak percaya. Nah pastinya juga akan mempengaruhi budaya Islam, ya, karena Islam bahwa budaya yang diajarkan oleh agama Islam yang paling luhur, dan bahwa agama Islam itu mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat itu lebih abadi, lebih kekal. Maka orang Islam yang berpegang teguh kepada agama loba tidak akan tamak, tidak akan rakus terhadap kehidupan dunia, karena dia merasa bahwa semuanya tidak akan dibawa, yang dibawa adalah amal ibadahnya. Nah, karena itulah maka ketika seorang Islam itu benar-benar mempengaruhi apa memegang teguh, maka dia pasti tidak akan memiliki sifat yang rakus. Dan ketika dia kaya, dia juga akan berbagi, karena harus ada zakat yang dikeluarkan, ada sedekah, yang semuanya intinya adalah dipengaruhi oleh religion dia, yaitu bahwa kehidupan ini tidak akan berlangsung lama dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Oke, jadi kita melihat ya bahwa budaya itu pastinya mempengaruhi tindak tanduk, tingkah laku, termasuk juga cara orang berbicara, cara orang bergaul, yang mana semuanya itu dipengaruhi oleh suatu keyakinan bahwa itu adalah nilai-nilai luhur dari budayanya, harus dia pertahankan ya, dan harus dia wariskan kepada generasi berikutnya. Oke, ada 6 pola-pola dasar dari perbedaan budaya ya, yang mewujud ke dalam perilaku manusia, termasuk juga ketika dia melakukan bisnis, berarti juga termasuk ketika dia melakukan komunikasi, ketika dia bergaul dengan orang lain ya. Ini ada 6 hal akan memperlihatkan perbedaan budaya dari sesalam bisnis. Yang pertama adalah perbedaan dalam cara dia berkomunikasi ya. Misalnya orang Jawa ya, cara dia berkomunikasi itu dia tidak akan berterus terang. Karena apa? Ngomong belak-belakan bagi orang Jawa ilo. Jadi mereka cenderung untuk lebih banyak menggunakan simbol-simbol dalam mengungkapkan sesuatu. Ya, misalnya zaman Orde Baru Pak Harto. Pak Harto itu lebih banyak menggunakan simbol daripada ngomong secara langsung. Ya, misalnya ketika orang-orang Partai Komunis itu ditumpas dan mereka kemudian sebagian ditangkap. Ya, dan komandan pasukan Orde Baru pada waktu itu melapor kepada Pak Harto selaku pimpinan, Pak, ini orang-orang PKI sudah kita tangkap, jumlahnya ada sekian banyaknya, ini kita mau penjara di mana, Pak? Ya, anak buahnya kepada Pak Harto. Pak Harto itu cuma tersenyum lalu menjawab, yang mau ngasih makan siapa? Nah itu orang Jawa itu harus sudah tahu itu maksudnya apa. Jadi kalau disebut yang mau ngasih makan siapa, itu bukan berarti di penjara, tetapi ya dibunuh gitu. Bagaimana berkomunikasi orang itu dipengaruhi oleh budaya dia. Nah kalau orang Jawa seperti itu, maka orang Batak lain lagi. Orang Batak itu beranggapan bahwa kalau kita itu banyak menggunakan simbol, tidak menunjukkan kejujuran, ada sesuatu yang disembunyikan, tidak fair.
Maka orang Batak itu lebih senang ngomong belak-belakan, apa adanya ngomong. Kenapa? Bagi mereka terus terang itu adalah kejujuran. Bagi orang Jawa terus terang itu enggak. Nah ya, jadi ini ada beda pandang.